Nah, ini ya, empat cecesan. Dan di sana nanti ada televisinya ya. Berapa in, Mas? Berapa in? 60 in. 60 in. Wah, besar sekali, mantap ya. Di sana. Nah, ini Pak Joko memantau ya untuk pemasangan kelistrikan ya. Oh, mau jalan-jalan, guys. Mau jalan-jalan. Jalan-jalan apa kemana ini? Oh, big clap. Itu ya. Parel mau jalan-jalan. Oke. Bos, oke, hati-hati, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cak Sugiono. Di kesempatan sore hari ini aku berada di warungnya keluarganya Farel, guys ya. Masih tahap pembangunan. Ini kurang lebih 40% ya. Masih kurang 40% ya. Hari ini hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Dan di sini Mas Hengki ya atau Banyuwangi Official lagi memperbaiki untuk tahap kelistrikan ya. Memasang kelistrikan ini, guys ya. Ini. Bukan, ini ngerekod biasa ini. Nah, ini ya untuk tahap pemasangan listrik, guys ya. Nanti di sini kita bisa ngecas ya di sini ya. Sambil nyantai-nyantai juga ada tempat cecesan. Nah, ini ya. Tempat cecesan. Dan di sana nanti ada televisinya ya. Berapa in, Mas? Berapa in? 60 in. 60 in. Wah, besar sekali, mantap ya. Di sana. Nanti dipasangi televisi ya. Nah, itu guys, adik Firman lagi main layang-layang ya. Adik Firman, adiknya Farer Payoga. Dan kita doakan untuk tahap pembangunan ini supaya lancar ya. Nantinya pasti ada grand opening ya, Mas ya. Pastinya. Grand lagi. Apa? Goal opening ada aja. Ini untuk tahap pemasangan keramik sudah beres. Nah, ini untuk alatnya Mas Hengki ya, untuk kelistrikan ya. Seperti ini ya. Ini Mas yang dibawa ini. Alat perang itu. Alat perang. Ya, alat perangnya di sini, guys ya. Alat perang. Nah, itu Firman. Nah, ya. Alat kelistrikan. Dan di sana ada Kak Wanti ya, Kak Wanti. Waduh, nyangklet. Nyangklet. Nah, itu Dek Firman. Dek Firman sama nah itu ya, Farel. Aduh, karena ngutupnya sudah selesai, berangkat lagi. Berangkat patok-patok ya, Mas ya. Patok. Thank you.
Ini ada Mas Andre ya. Mas Andre. Mau ngapain, Mas? Oke, Bos, ini ya. Yang lama tak nampak ini ya. Official ini lama kangen sekali aku. Ya, ini sama Cak Sugiono nih ya. Tim selawatan. Hah? Tim selawatan. Piye, Bos? Kabare, Bos? Kowe kangen aku lho, Bos. Itu ya, lagi kangen-kangenan dia. Neng masih ngopi-ngopi ngono. Iya, kowe. Mau tau kono sampai jalan naik. Masa toh? Murung rono blas ngono kok e. Ternyata ini Mas Andre juga ada ke sini dia. Paling menyotrak oke, gitu. Oke, Bos. Oke. Sebelum datang mulai jam berapa, Mas? Itu Mas Hengki itu. Ah, Bos. Hah? Berapa datangnya, Bos? Berapa? Iya. Wah, datangnya itu beduk. Oh, beduk. Yes. Kebeduken, guys. Kebeduken. Katanya tadi kayaknya tadi malam habis selawatan. Iya, terus bangunnya kesiangan. Iya. Emangnya suka gitu kalau tidur enak nyenyak. Iya. Kalau yang apa itu yang hubungin itu kalau sambil merem-merem itu enggak diangkat-angkat. Alias enggak bunyi apa-apa, guys. Ya ini. Ya begitulah dunia. Ya, begitulah ya dunia. Dapat berapa konten ini Mas Andre? Cuma satu ini. Ya tadi nggak sempat nganu soalnya apa itu? Itu anaknya lagi nggak enak badan. Mau jalan-jalan. Jalan-jalan apa kemana ini? Oh, Biklet. Itu ya. Padahal mau jalan-jalan. Oke. Bos, oke, hati-hati, Bos. Oke, kembali ke Mas Hengki ya. Kembali ke laptop ya. Karena serialnya bersambungnya ada di sini. Oke, Bos. Lanjut. Masih panjang Mas Andre. Yuk, Bos. Bos, Bos. Penting gak rewel. Ini ya. Ini yang kangen sama Banyuwangi Official ya. Yang lama gak nampak, ini sekarang nampak nih. Ya, Alek di Banyuwangi. Wah, Alek di Ini sekarang ada orangnya yang lagi nampak. Itu enggak spill alat perlistrikannya. Spill ya. Itu semua sudah. Iya, ini perlengkapannya alat-alatnya. Tempur. Banyuwangi Official ini ya. Tempur ini ya. Alat tempur. Tapi ini ngomong-ngomong klaimnya habis ini, guys. Ya minta ke bos. Lah katanya beli sak anu to, bos. Sak ember. Heeh. Ora enak. Aku mau tukuanku. Ora tuku bisa. Nah terus piye, Bos? Beli lagi. Nah iya kuwi lho, Bos. Ya, nganu ngebel bos ya, Pak. Enak iki. Enak. Iki iki ana. Oh iya. Masih. Ora ndek nganu kono ae, Bos. Iki lho. Tuntunan nang iki. Potong nang iki lho. Heeh, tuku tangan. Ya, ya. Oh, tuku cantingan iki bisa nih. Heeh. Ayo golek sapa? Golek Mas Payeng. Wong sing nganu, sing metu. Sing metu ning pantai. Ning pantai, gak ning anu kene lho. Kok aring. Kumpul yang lain teman-teman ya. Nah, ini Pak Joko memantau ya. Untuk pemasangan kelistrikan. Kabel
Emangnya orang sing si telu iku mah. Di luar none. Kalau wis kuwi gawe kita tansah kalau lho. Iya, NCD Bali. Safar tetap ngelik nggih safar ya. Ya. Anu tim solawatan sekarang. Oh, sekarang solawatannya. Klarifikasi ya. Tapi ya klarifikasi ya. Klarifikasi bro. Cak Sugiono. Mas Hengki. Tarik ya, Mas Maimi. Yo, Cak Sugiono. Klarifikasi. Nggak pernah sini, Mas Sugiono. Yo ya. Nyari barokah ya. Waduh ben barokah. Oh, anu. Ya, iya, benar. Kalau nyari barokah, nyari konten gitu. Kan katanya pasti lu nyari barokah juga. Sambil nonton sambil mengaji. Kalau di sini namanya ganjaran ya. Ganjaran kalau di sini namanya. Sambil menyelam-nyelam. Ganjaran. Kalau di sawah-sawah itu namanya gejer. Tapi saya lihat ya nggak pernah ikut selawatan, cuma fokus di HP, guys. Enggak, biasanya minimal kan nanti pas ngeditnya ya. Pas ngedit kan ikut-ikutan, oh ya. Telek. Los, pokoknya. Kliennya nyanyi deh, dulu di HP, ngomongnya. Aku lama ya, aku lama. Itu tadi, guys. Karena Mas Hengki itu ini, ternyata itu banyak proyeknya di depan pasang itu ya. Makanya jarang kesini karena proyeknya banyak. Iya, itu yang ngajari itu, yang ngajari itu. Yang ngajari pakai ketuk, pakai sarung ya. Jadi, selain selamatan, itu proyek pemasangan instalasi listrik, pompa air, terus AC, pokok audio seluruh elektronik itu Mas Hengki banyak jobnya di rumah. Makanya sibuk jarang kesini. Jarang kesini. Wahyu. Guys ya, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan supaya cepat selamat, supaya cepat selesai, sampai supaya cepat selamat. Oke, okay, bye bye.